teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Kayak pertanyaannya itu mirip kayak komplain gitu ya. Kak, Ci gitu ya. Kenapa narsisis enggak kangen aku kayak aku kangen dia? Waduh. Gitu ya. Ini tuh pertanyaan seperti ini harus dijawab, teman-teman. Kenapa harus dijawab? Untuk meyakinkan para pejuang healing yang kita lagi mau sembuh ini, gitu ya. Kalau mau dibikin videonya cuma 10 detik bisa jawabannya. Soalnya dia NPD dan lo enggak. Tapi bukan itu ya. Soalnya ini harus bisa memberikan pemahaman, teman-teman. Jadi kita mau coba jawab di sini gitu ya. Nah, jadi gini ya. Ketika kalian sakit, sedih dan menghabiskan energi kayak capek, lemah dari segala segi gitu ya. Itu adalah efek dari energi yang keluar, mental yang lemah, konstan drama dan bingung. Nah, kemudian diikuti dengan ada rasa enggak terima. Lalu muncul pertanyaan ini, "Kak, kenapa kok narsisis enggak kangen aku kayak aku kangen sama dia?" Nah, karena ini candu, addiction gitu ya. Kenapa kalian kangen banget gitu ya? Karena kalian craving atau haus akan kelegaan dan muncul selalu wondering tentang orang ini, haus akan kehadiran dia gitu ya. Iya, Kak, aku tahu gitu ya. Tapi cuman aku Kak yang kayak gini, aku dan dia tuh enggak craving aku, cuman aku yang kayak gini. Gimana dong, woi, gitu kan. Ya, itu yang kalian perlu tahu gitu ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang simpel gitu ya, teman-teman. Nah, untuk menjawab kayak gini ada landasan. Pertama, teman-teman, narsisis itu tidak atau kurang kemampuan objek konstansi. Adalah kemampuan manusia untuk mengingat secara konstan kebaikan, kelebihan dan keberadaan seseorang. Keberadaannya aku garis bawahi ya gitu ya. Nah, kalau NPD itu minus kemampuan ini, artinya kalau dia lagi nggak lihat kalian eye to eye, one on one, ya lu kayak hilang dari muka bumi ini gitu ya. Yang dilihat itu adalah yang dimaksud dalam zona sadarnya dia gitu ya. Kayak anak kecil deh, ketika lagi mainan gitu ya. Mungkin dia lagi asik banget mainan squishy gitu ya. Mainan squishy kan yang lagi ngetren gitu ya. Ya pada saat dia mainan squishy, dia lagi lupa kalau dia punya Lego di rumah gitu ya. Developmentnya stuck, dysfunctional pattern atau pola gitu ya. Jadi gak terlalu mikirin kalian ya, karena kalian lagi gak eksis gitu ya. Tapi kalau lu nelpon dia, lu ngechat dia, nah terus dia enggak, oh iya ya aku punya supply yang ini, itu akan men-trigger gitu kan. Tapi keputusan untuk memperlakukan kalian dengan buruk itu adalah keputusan dia saat itu, saat kalian lagi gak di depan matanya gitu ya. Karena emotional connected-nya beda. Kalian itu invested banget dengan dia, makanya kalian kangen gitu ya. Bergejolak hormon-hormon kangen dan craving akan kehadiran dia, sedangkan dia enggak gitu ya. Ini adalah kalian mengalami trauma bonding gitu ya, kecanduan dan kombinasi dengan percaya hal yang bertentangan bersamaan gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh salah satu teman kita bilang gini, aku kangen banget sama dia tapi dia tuh gak kangen sama aku, dan aku tuh bener-bener gak bisa relate Kak, soalnya aku pengen banget sama dia, dia tuh baik loh Kak, cerdas dan normal kok, normal gitu dia bilang ya. Kemudian sesi itu berjalan terus gak nyampe baru 5 menit, ya Kak, tapi dia tuh jahat banget dan NPD. Nah, jadi Anda mempercayai dua hal bertentangan bersamaan. Waktu tadi dia bilang baik, padahal itu lawan katanya jahat. Jadi dia baik juga, jahat juga. Terus dia bilang baik, cerdas dan normal banget. Normal, tapi dia bilang dia NPD banget, match 99%. Jadi tanpa sadar itu adalah ilusi yang kalian ciptakan bertentangan dengan fakta yang kalian rasakan. Jadi nih ya, ilusi yang kalian ciptakan bertentangan dengan fakta yang kalian rasakan. Dalam ya kalimatnya gitu ya. Jadi haus akan persepsi hubungan yang stabil.
hubungan dengan dia yang ideal, yang sembuh gitu ya. Soalnya kalian pernah mengalami dan yakin banget momen itu bisa bertahan terus. Masa love bombing, masa indah, masa aku tuh gandengan sama dia. Kita pergi nonton bareng, refleksi bareng, makan bareng. Dia tuh normal, cerdas, dan baik gitu ya. Tapi di satu sisi kalian juga ngomong dia tuh jahat banget, raja tega, dan NPD. Nah itulah, jadi kalian menaruh dia pada pusat pikiran, pada diri kita, pada diri kalian gitu ya. Itu teman-teman bukan pure love, itu adalah trauma bond. So pasti dan pasti dia gak kangen the way kita atau kalian kangen sama dia. Itu beda gitu ya. Jadi semoga di dalam video ini cukup bisa menjawab gitu ya teman-teman, kenapa kok kalian pertama tadi latar belakang kalian gak terima, kenapa narsis gak akan aku kayak aku kangen sama dia kak. Tuh, semoga video ini cukup menjelaskan. Dan please, untuk kalian bisa jadi balik lagi ke jalur healingnya. Jadi kalau kalian gak terima dan bertanya kenapa, inilah jawabannya. Jadi kalian gak bisa mendapat jawaban dari orang itu, dari seorang narsis. Kalian cuma akan bingung. Tapi semoga sedikit banyak kebingungan atau yang menjadi unek-unek kalian itu bisa terjawab di video ini gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.